الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه بالدارين آمين. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, engkau menganggap dirimu telah berbudi kepada Allah Ta'ala dengan ibadatmu yang banyak. Padahal ibadat itu penuh dengan kelalaian, riak dan nifak. Kemudian engkau meminta daripada Allah untuk memuliakanmu. Dan engkau cuba menandingi para orang salihin dengan segala keburukan yang ada pada dirimu. Apa ada kena mengena dengan menyebut orang-orang yang salihin itu dan mendakwa diri mengenal mereka itu? Wahai orang yang melarikan diri dari tuannya. Wahai orang yang terkeluar dari senarai orang-orang yang solihin, yang mukhlisin dan yang mengesakan Allah dari umat ini. Celaka engkau. Tangisi dirimu supaya diri itu turut menangis denganmu. Duduk fikirkan musibahmu dengan memakai pakaian orang mati. Supaya dirimu turut menangis denganmu. Engkau telah terhijab dan tidak punya apa kebaikan pun. Dan berkata setengah kaum salihin, moga-moga Allah merahmati mereka. Celaka bagi orang yang terhijab. Lalu dia tiada mengetahui bahawa dirinya itu terhijab. Celaka engkau. Mana satu hatimu itu? Apa yang engkau ingatkan? Kepada siapa engkau mengadu nasib? Kepada siapa engkau meminta tolong? Dengan siapa engkau tidur? Jika engkau susah, siapa yang bakal engkau percayai? Sekarang terangkan kepadaku. Aku tahu jika engkau berdusta atau cuba hendak nifak. Engkau dan sekalian manusia semuanya sama belaka. Tahu banyak bicara sahaja. Yang benar di antara kamu akan menjadi budak dan khadamnya. Yang benar di antara kamu, aku menjadi budak dan khadamnya. Jika dia mahu membawaku ke pasar untuk dijualnya aku, atau dia membuat mukatabah kepadaku, silakan. Jika dia hendak merampas pakaianku dan semua harta yang ada di tanganku atau hendak menyuruhku sampai aku menjadi bankrupt pun, silakan. Sebenarnya engkau tidak ada kebenaran. Tidak ada tauhid dan tidak ada iman. Apa yang mesti aku lakukan terhadap kamu sekalian? Aku buat untuk tampan lubang. Tetapi engkau umpama kayu rampung yang tidak ada gunanya selain untuk dicampurkan ke dalam api sahaja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut, يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا كُلَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dalam surah Al-Hujurat ayat 17 kata Allah, mereka mendakwa bahawa mereka lah yang memberi kebaikan kepadamu wahai Muhammad disebabkan mereka Islam. Katakanlah bahawa kamu tidak memberikan apa-apa pun kebaikan disebabkan Islam kamu. Bahkan Allah lah yang memberikan kepada kamu sehingga memberi hidayah kepada kamu dengan iman dan Islam ini. Kalau benar-benar kamu orang-orang yang benar. Bila kita melihat apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, ada kalangan manusia. Bila dia buat amal soleh, bila dia buat kebaikan, dia rasa dia berhak dapat apa yang dijanjikan oleh Allah. Bahkan dia merasakan bahawa dia telah berjasa besar pada Islam.
dia telah berbakti kepada agama ini. Dialah yang menjadikan Islam itu hebat dan sebagainya. Golongan yang melihat ibadat itu seperti pekerjaan dunia. Bila bekerja, dia layak dipuji, dia layak diberi upah. Dia layak untuk diberikan apa sahaja bentuk penghargaan. Kerana itu golongan ini yang bila buat ibadat, bukan mereka merasa dimuliakan dengan ibadat. Mereka merasakan ibadat itu mulia sebab mereka ada. Sebagai contoh, kalau mereka ke masjid, bukan mereka merasa mereka yang dimuliakan kerana buat di masjid. Tapi mereka merasa masjid itu jadi hebat sebab kami ada. Bila mana mereka baca Quran, mereka tak rasa bahawa mereka telah dimuliakan kerana dapat baca Quran. Tapi mereka rasakan Quran tu mulia sebab kami baca dia. Tidak, tak ada apa kemuliaan. Dalam semua perkara ketaatan kepada Allah, ada orang yang menganggap mereka berjasa. Sehingga mereka lupa bahawa bila Allah Ta'ala lorongkan kepada kita kebaikan, maka sebenarnya kita dimuliakan kerana kebaikan Allah beri pada kita, bukan kebaikan yang kita lakukan. Maksudnya, ialah apa yang kita buat ini datang daripada taufik Allah. Datang daripada anugerah Allah. Bukannya datang daripada gerak kerja kita. Bukannya datang daripada kekuatan, kehebatan kita. Kali itu dalam Al-Quran, bila Allah Ta'ala menceritakan, bila ahli syurga masuk syurga, apa yang disebut oleh ahli syurga? Ahli syurga berkata, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ. Dalam suratul A'raf ayat 43, Allah berfirman, lalu berkatalah mereka yang dari ahli syurga, segala puji bagi Allah yang memberi petunjuk kepada kami. Kalau tidak kerana petunjuk ini, kami tak akan dapat petunjuk. Kalau tidak kerana Allah beri pada kami, kami tak akan dapat petunjuk. Ini menunjukkan bahawa bila kita buat baik, itu adalah taufik dari Allah. Bukannya kekuatan kita, bukannya kehebatan kita. Sebab itu kita tidak boleh pemendakwa bahawa kita yang berjasa dalam Islam. Apatah lagi kalau kita nak kira ibadat kita buat bukan sempurna pun. Bukan sekadar kita kata ada banyak kecacatan, kelalaian. Kadang-kala riak datang, kadang-kala sifat itu sifat munafik. Artinya, ada waktu-waktu ibadat kita macam orang munafik. Ialah depan orang nampak cantik, belakang orang slow sikit. Nampak macam munafik. Kadang-kala kita nak bangun berdiri untuk ibadat malas. Wa iza qamu ila salati qamu kusala. Bila bangun nak berdiri untuk solat, bangun malas. Kadang-kadang kita nak bangun subuh, malas. Subuh pukul berapa? 5:30, 5:40. Allah. Nak bangun pukul 5 malas. Nak bangun 5:30 pun malas. Kalau boleh biarlah pukul 7 pun bangun. Itu watak munafik. Malas untuk bangun solat, watak munafik. Bukan sekadar malas yang dirujuk kepada perbuatan mereka ketika berada masjid, di iqamah dia. Lengah-lengah bangun, malas. Setengah ulama, ketika mana iqamah dia bangkit bangun cepat. Orang tanya dia, kenapa awak? Kami tengok bila iqamah ni melantung macam spring. Dia kata, aku bimbang ayat Allah yang berbunyi, bila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri malas-malas. Jadi berdiri nampak cergas. Cepat. Artinya tuan-tuan sekalian, dengan ibadat yang kita buat, dengan kebaikan kita buat, kita lebih mendakwa kitalah yang buat. Bahkan lebih buruk daripada itu, kata Syekh Abdul Qadir, kita cuba menandingi kita dengan orang soleh yang lain. Saya lebih hebat pada orang tu, orang ni. Kita sudah meletakkan diri kita di kalangan orang-orang yang ikhlas, walau kita masih jauh dengan mereka. Sebab itu kita lihat watak para tabi'in, mereka menghormati golongan sahabat. Amat menghormati. Mereka tak pernah rasa ibadat mereka seperti ibadat sahabat. Kan hebat sahabat. Datang tabi'in pula, menganggap tabi'in itu hebat. Mereka tak pernah rasa mereka lebih hebat pada tabi'in. Tapi kata Nabi SAW akan datang akhir zaman, orang yang akhir ini akan melaknat orang yang pertama.
memperkecil-kecilkan orang pertama. Akhirnya ada generasi yang memandang rendah sahabat, memandang rendah ulama, tabi'in dan sebagainya, kerana mereka rasa mereka lebih banyak, mereka lebih hebat, mereka lebih berjasa, mereka nampak. Sedangkan Nabi SAW telah menyebut, kita tidak dapat menandingi zaman mereka. Kalau kita sebut sahabat Rasulullah, kita tidak dapat menandingi mereka. Hatta debu yang melekat pada kuda-kuda mereka pun tidak senilai kita. Apatah lagi batang tubuh mereka. Dan itu bila nak dibandingkan dengan sahabat, tidak mungkin. Sebab itu generasi awal yang faham, mereka muliakan para sahabat. Muliakan para sahabat. Perbalahan, perbezaan mereka sahabat sesama sahabat tidak menjadikan mereka hilang hormat. Kan di kemuliaan yang mereka yang ada banyak. Kehebatan mereka yang tak dapat ditandingi. Demikian juga para ulama dahulu. Kalaupun ada kesilapan mereka yang kita kesan hari ini, tidak akan menghilangkan kebaikan mereka yang banyak. Lautan yang banyak tidak mungkin kotor dengan beberapa ekor anjing yang mandi di dalamnya. Atau beberapa babi yang berendam dalam laut tidak akan menajisi laut. Tidak akan bertukar laut itu menjadi najis mughallazah. Dek banyaknya air. Itulah dia perumpamaan baik banyaknya kebaikan ulama-ulama orang soleh. Tapi kita hari ini melihat diri kita setaraf dengan mereka, sehebat mereka. Bahkan ada golongan yang berani menghina orang terdahulu. Dan melihat dirinya lebih bagus, lebih baik, lebih ikhlas. Walau mereka jauh daripada semuanya itu. Semuanya ini berpunca kerana kita tidak memahami makna taufik. Makna taufik, yakni kebaikan yang kita lakukan hari ini, ketaatan yang kita lakukan hari ini, kerana Allah Ta'ala yang berikan pada kita. Sebab itu para ulama menyebut 9 tanda taufik. Supaya kita tahu, apa yang kita lakukan hari ini ialah taufik daripada Allah. Yang kita buat hari ini, tuan-tuan dapat solat subuh, tuan-tuan dapat kuliah subuh. Walaupun kuliah hari ini kuliah berbeza daripada dulu. Mengadap telefon. Kenapa kita jadi pun semangat juga mengadap telefon? Bukan lagi mengadap muka Tok Guru secara live. Tapi kenapa kita boleh istiqamah pula? Dengan kuliah online istiqamah. Sebelum subuh, pas subuh, duha, malang, maghrib, pahisyak. Ya ada orang yang Masya Allah istiqamah. Luar biasa. Mereka dapat mencatat, menulis, menyeborkan. Baik, semuanya ini datang daripada taufik Allah. Dan apa bukti ya taufik Allah SWT? Yang pertama kata para ulama, bila Allah lah yang memudahkan segala amal soleh. Itu tanda taufik. Amal soleh ni tuan-tuan sekalian berat. Nak sembahyang, bukan ringan sembahyang ni. Wa innaha lakabiratun illa al-khashin. Sembahyang itu berat melainkan orang yang khusyuk. Maksud orang yang khusyuk, orang yang benar-benar tunduk dan patuh pada Allah. Maka Allah Ta'ala mudahkan segala sebab amal soleh. Allah jadikan masjid dekat dengan rumah kita. Allah jadikan kita dekat dengan tok-tok guru kita. Allah jadikan kita berkawan dengan orang soleh. Dia mudah kita buat. Dorongan tadi atau kita tak perlu kerahan tenaga yang banyak. Sebab apa? Kita bersama. Jalan dengan orang baik, dia pun berhenti kat masjid. Kita pun solat. Jalan dengan orang soleh, kita pun solat berjemaah dengan mudah. Sama kawan-kawan kita yang baik, kita dapat solat jemaah. Bahkan dapat qiyam mulai dengan mudah. Baik, bila Allah nak beri taufik, Allah mudahkan dia dalam jalan-jalan dia buat baik. Yang kedua, Allah jadikan, Allah mudahkan dia menuntut ilmu. Ilmu agama yang bukan bersifat komersial. Kita tahu, kalau orang belajar komputer, nampak duit dia. Kalau orang mengaji engineeringnya, kedoktoran, nampak hasil dunianya, nampak. Tiba bila belajar ilmu agama, apa yang kita dapat ilmu agama? Kalau nak sebut keuntungan. Kalau ilmu baiki pahit, dapat juga. Baik lebih pahit, orang dapat duit RM50, RM100. Tapi bila Allah mudahkan kita belajar agama, bukan kita keluar duit. Kita sedekah sana, sedekah sini. Beli kitab, itu dan ini. Maka itu tanda Allah nak beri taufik pada kita. Dimudahkan menuntut ilmu. Senang kita nak dengar kuliah itu, kuliah ini. Sebab saya katakan bila kita dah bekerja, dah ada keluarga, belajar buat apa lagi? Sebab
kita sudah dididik bahawa tempoh belajar tu dia ada tamat dia. Contoh daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, masuk kolej, masuk universiti, kerja, stop. Stop belajar. Ramai mana orang dah berhenti belajar kerana mereka dah berada pada tahap akhir hidup mereka bekerja. Tiba-tiba kita orang beriman, Allah tak bagi kita berhenti belajar. Kalau kita dah kerja, duit dah ada. Sebab kita tahu kelebihan ilmu agama tadi. Akhirnya kita kembali memenuhi masjid, surau, online, belajar. Belajar yang tak ada cita-cita dunia. Kalau dulu kat sekolah kita belajar, cikgu pun tanya cita-cita apa? Bomba, askar, polis, engineer, arkitek, doktor. Kalau dalam kelas saya dulu, masa saya sekolah rendah. Bila cikgu tanya apa cita-cita? Rata-rata polis, askar. Seorang je doktor. Itu pun bangkali saudara dia doktor. Sebab kita nampak yang ada aksi, boleh pegang senapang, pistol. Polis dan askar ni. Kita diajar bila bekerja, bila belajar, bercita-cita dunia. Tiba-tiba Allah mudahkan kita belajar agama, tak ada cita-cita dunia. Malaikat nak redha Allah, keampunan Allah. Nak suruh ibadat kita betul. Tuan-tuan tengok dalam sistem pendidikan barat. Di Jepun, mereka ajar anak-anak mereka bercita-cita. Daripada mula tadika. Dan cita-cita tadi mereka maintain sampai besar. Akibatnya, bila mereka tak dapat cita-cita tersebut, mereka bunuh diri. Ni, daripada sekolah rendah, dia dah cita-cita nak jadi engineer. Mak dia pun dah train untuk jadi engineer. Daripada kecil. Buat sampai ke universiti, dia gagal dapat jadi engineer, dia akan bunuh diri. Kerana cita-cita dunia. Ilmu dia belajar untuk bawa ke dunia. Di China, ada satu keluarga. Dia nak suruh anak dia jadi juara dunia pingpong. Daripada sekolah, daripada kecil dia ajar main pingpong. Ajar main pingpong. Ya, budak tu berjaya dapat pingat emas Olimpik. Tapi training dia keras. Menangis, tak kira mak dia tak peduli. No mercy, tak ada kulas kasihan. Tapi cita-cita setakat tu, menang pun Olimpik stop. Dia dah dapat apa yang dia dapat. Tapi apa selepas itu? Semua yang belajar lain pada belajar agama, cuma ada cita-cita terdekat. Tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan kita lepas dah berjabat, berjawatan engineer, arkitek, doktor, dah jadi profesor bidang itu, bidang ini. Bila Allah nak beri taufik, Allah lorongkan kita balik untuk belajar agama. Belajar agama. Ada seorang sahabat saya. Dia dah lulusan biologi. Dia punya bachelor dalam bio. Tiba-tiba dia rasa, ya dia boleh kerja mana-mana tempat. Dia rasa kosong. Dia starting dari awal belajar agama balik. Pergi Mesir. Sekali dengan saya dia Mesir. Buat master. Buat PhD. Hari ini dia doktor dalam bidang. Baru dia rasa kepuasan. Ya, ada orang yang dia dah boleh jadi sekian-sekian. Waktu saya duduk ke Pondok Thailand. Pondok Dala nama dia. Ada seorang tu dia lepasan UK. Dah boleh kerja dah. Nanti kingdom. Dah boleh kerja. Tapi datang keinginan dia semula belajar agama. Dia pergi pondok tu belajar. Dan akhirnya dia menjadi kepala pentelaah. Kepala pentelaah ni maksudnya macam tutor. Kalau pencara universiti, pelajar yang cerdik-cerdik tu dia akan jadi tutor. Dia jadi assistant kepada profesor ni. Macam. Kita lihat Allah jadikan ilmu agama tadi. Tempatnya merata-rata. Yang saya sebut semalam, belajar agama ni mesti terbuka. Oleh sebab itu, bila Allah nak bagi kita taufik, Allah Ta'ala tanda, alamat ni Allah mudahkan kita kembali belajar agama. Walau kita dah bertitle, profesor, datuk, doktor, nak belajar balik agama. Menuntut. Dan yang ketiga, tanda Allah beri taufik pada kita. Maka Allah jadikan perkataan dan perbuatan kita tu betul. Macam mana kita cakap, macam itu kita buat. Tidak menjadi beban untuk kita buat apa yang kita cakap. Dan untuk kita cakap apa yang kita buat. Kita tidak, orang yang mendapat taufik Allah, mereka tidak berteori. Mereka ialah orang yang praktikal dengan apa yang mereka buat. Sebab itu Allah tunjuk mereka benar. Orang tak nampak hujah, orang tak cakap, pandai cakap kamu ni, tak ada. Memang mereka buat. Memang mereka lakukan. Sebab Allah beri taufik kepada mereka.
sehingga perkataan dan perbuatan mereka tidak bercanggah. Kata bila Allah tak nak beri taufik, cakap lain buat lain. Eh, bila Allah memang nak mudahkan taufik kepada orang ni, dia cakap dan dia buat sama. Kalau dia ajak orang qiyam, dia pun qiyam. Dia suruh orang sedekah, dia juga pemurah. Dia suruh orang berkorban, dia juga berkorban. Tak ada hujah ke atasnya untuk kata cakap lain buat lain. Memang dia buat. Kalau dia suruh baca Quran, dia juga baca Quran. Khatam, dia pun khatam Quran. Segala kebaikan yang dia ajar, kebaikan itu yang ada pada diri dia. Dan yang keempat, kata ulama, Allah Ta'ala palingkan dia daripada cinta dunia. Walau agak sukar untuk tidak cinta dunia. Agak sukar. Agak sukar untuk kita tak berbangga dengan dunia. Tiba-tiba orang ni, Allah jadikan hati dia tak cinta pun pada dunia. Dia okey je. Kalau sekiranya dia ada nikmat-nikmat dunia, boleh kongsi. Sedangkan ahli dunia sebenarnya, dia tak boleh kongsi nikmat dunia. Dia kedekut. Tapi mereka ni boleh kongsi. Apa pun mereka ada, mereka tak. Kita katakan, tidak sombong. Mereka tak pernah lalai daripada takbiratul ihram. Ini ada orang yang bisnesnya tak besar pun sangat. Tapi dia dah sibuk sehingga dia berpaling di akhirat. Ada orang bisnesnya besar. Tapi waktu semayang dia ada. Waktu qiyam mulai dia ada. Waktu i'tikaf dia ada. Kenapa? Sebab Allah telah beri taufik pada dia. Walau tuan-tuan bukan senang nak buang cinta pada dunia. Ingat senang nak buang cinta pada dunia. Kan kalau tuan-tuan tengok benda-benda orang cinta dunia, luar biasa penyakit dia. Lebih susah untuk kita rawati dia daripada COVID tahap kelima ni. Yang COVID sampai tahap kita tidurkan dia. Ini tak boleh buat apa. Kalau dia cintakan dunia, oh, dia punya cakap. Dia punya sombong. Tak habis-habis. Sebab tu dia cerita pada ulama, ada seorang tu. Dekat nak mati, tangan dia masih bergerak kira duit. Bayangkan dekat nak mati lah. Duk kira duit lagi. Walau duit dah tak ada depan dia. Tak ada. Tapi bayangan duit tadi sehingga dia masih mengira. Ini bila lekat cinta dunia. Tapi syukur pada Allah. Bila Allah jadikan kita, bukan kita tak suka dunia, tak nak dunia. Kita ambil, kita makan, kita minum. Kita pun nak rumah, kita pun nak kendaraan. Tapi tidak pernah benda ni lalaikan kita daripada Allah. Tak pernah. Taklah sampai kita nak beli kereta guna pinjaman riba, tak terdesak lagi lah. Tu nak cari Islam. Tak ada, tak apa. Cik, cari Islam lambat sikit 2 bulan. 2 bulan tak apa. 2 tahun pun tak apa. Ni cari Islam 2 bulan. Cari kapir, sari. Ya, kalau orang cerita dunia, saya nak sari tu. Tapi orang yang Allah berikan taufik, dia macam tak ada beza. Tak ada pun nampak beza sari dengan 2 bulan. Biasa-biasa je. Saya nak 2 bulan. Kalau sekiranya 2 tahun pun saya tunggu. Sampai ada pinjaman cari Islam. Kenapa dia boleh menunggu? Sebab dia tak cinta dunia. Orang cinta dunia nak hari ni juga. Riba ke rompak ke silakan. Dan tanda Allah Ta'ala beri hidayah pada kita. Allah mudahkan kita bertaubat. Tuan-tuan ingat senang nak taubat. Taubat ni susah. Tapi bila kalangan hamba-hamba Allah, yang Allah mudahkan di lidahnya untuk menyebut astagfirullah. Allah mudahkan pada laluan hatinya penyesalan atas apa yang dilakukan. Dan keazaman untuk melakukan yang terbaik dalam hidup. Setiap hari dia taubat. Dia bukan jenis taubat bila buat dosa besar taubat. Tak, dalam hari-hari dia mudah bertaubat. Dia mula mudah merasa dirinya berdosa. Mudah rasa diri berdosa. Kerana Allah yang beri taufik. Dan yang keenam, bila Allah Ta'ala memberi taufik, alamat dia, tandanya Allah beri taufik padanya, maka dia cenderung untuk memberi manfaat pada orang lain. Dia tak ada lagi cerita saya. Dia tak ada istilah yang kita sebut sebagai selfishnya ataupun ananiahnya, keakuan. Dia macam suka beri manfaat pada orang lain. Dia ni kalau makan, dia lebih suka bayar daripada dia makan. Dia suka bayar pada orang lain. Bayar. Dengan bayar orang lain, dia rasa macam kenyang. Puas hati. Ada bukan sikit dia bayar. Bukan para ulama' dalam tabi'in. Kami bila memberi makan pada orang, kami dah kenyang sebelum dia kenyang. Kami rasa kenyang. Maksudnya gembira. Tak ada orang, Masya Allah. Kalau kita tetamu dia, dia letak makanan. Dia suka kita makan banyak. Padahal dia pun tak makan.
Kadang dia ajak kita ke kedai. Dia suka belanja kita banyak. Padahal dia pun mungkin punya suam. Sekolah. Eh, awak tak makan? Eh, saya tak over selera. Tapi saya seronok tengok orang makan. Dia tak rasa galak pun bayar pada orang lain. Ada setengah orang. Dia marah. Aku air suang dia. Boleh minum air. Milo tabur. Marah dia. Sebab apa? Dia rasa dia perlu lebih pada orang lain. Tapi orang yang Allah beri taufik, dia suka lebihkan orang pada dia sendiri. Ini sifat mereka. Dan kita jumpa orang-orang yang Allah beri taufik macam ni. Dan yang ketujuh, mereka cenderung untuk buat taat. Allah cenderungkan mereka untuk buat taat. Dan lari daripada maksiat. Sampai jauhnya mereka daripada maksiat, mereka tak kenal maksiat. Tak kenal. Ya, tak kenal. Orang lain kenal ni tempat maksiat ni, 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 ni. Ini ibu ayam, bapa ayam, anak ayam semua kenal. Dia jadi tak kenal. Tak tahu sih? Tak tahu. Orang lain semua kenal tempat ni, tempat ni, tempat ni. Dia tempat pun tak kenal. Jangan kata buat maksiat. Tempat pun dia tak tahu. Kan orang bila buat maksiat, dia ada beberapa kategori. Kategori yang paling jauh pada maksiat, tapi masih lagi cenderung, dia masih lagi kenal tempat tu. Dan dia masih kenal orang ni. Kategori ni, kategori orang yang masih lagi meninggalkan bekas-bekas. Orang ni kalau tak didik elok-elok, dia boleh balik semula. Macam orang yang isap dadah lah. Kalaupun dia berhenti dadah, tapi dia kenal lagi penjual siapa, pengedar siapa. Ini kalau dia nak balik, dia cari balik orang ni. Tapi bila benar-benar dia jauh, dia memang tak kenal lah siapa. Tetapi bila kita tak kenal, takkan saya kita saja nak tanya, awak ada jual dadah tak? Mau ditampar ni. Mesti orang tu dikenali untuk dibeli. Sama juga orang yang saya katakan tak kenal maksiat. Takkan dia tak nak tanya awak ada anak ayam tak? Dia tak akan tanya. Sebab dia tak kenal. Tapi yang kenal tadi, kalaulah Allah palingkan semula hatinya, dia akan cepat pergi. Sebab senarai itu ada dengan dia. Sebab itu di antara kesempurnaan taubat. Kadang-kadang dalam telefon kita tuan-tuan ada nombor-nombor orang tertentu yang mendorong kita buat maksiat. Maka buang nombor tu. Dulu kita ni jenis playboy. Dalam telefon ni semua nombor perempuan ni. Ada orang ditaubat tapi nombor telefon tak delete lagi. Ini lama-kelamaan diusik juga. Usik. Tapi kalau benar taubat, nombor ni dah tak ada. Dia pun tak tahu. Nombor ni kat mana, orang duduk kat mana. Supaya apa? Allah tutup sejauh-jauhnya pintu maksiat. Akhirnya dalam telefon dia tak ada nombor-nombor orang-orang yang pernah menjebak dia. Yang pernah dia terlibat dalam maksiat. Dan yang kelapan, tanda orang tu Allah Ta'ala beri taufik. Allah jadikan dia ini ikhlas. Dan benar niatnya. Dan ikhlas. Tak ada lagi nak tunjuk orang. Kebaikan dia orang tak tahu pun tak kisah. Bahkan dia malu nak kata dia buat baik. Dia wakil ke orang. Dia tak nak pun derma direct. Ustaz terima bagi. Dia tak nak derma direct sebab dia ikhlas. Kalau kita kan, kita nak direct lagi lah. Orang kenal kita bagi. Tapi ada orang tuan-tuan, bila Allah beri dia taufik, Allah jadikan dia lebih bersembunyi daripada kebaikannya. Dan ditunjukkan orang lain. Ditunjukkan orang lain. Artinya, kita nak beri makan ke orang tapi kita suruh ni awak beri makan. Tapi jangan beritahu saya. Dia terus sembunyikan. Bagi dia tak ada nilai pun orang tahu. Ketika mana ahli dunia, orang kena tahu baru tahu siapa saya. Tapi kalangan mereka ni tak tahu. Saya tak nak. Saya tak rasa pun ada nilai kalau orang tahu ke orang tak tahu. Saya tak kisah. Sebab Allah dah beri dia taufik, sehingga dia rasa kelazatan sembunyi amalan lebih daripada menerangkan ataupun menzahirkan amalan. Tak orang-orang biasa, dia kan seronok kebaikan yang diketahui. Itu orang biasa. Cerita lah. Tapi orang yang bila Allah beri ikhlas, dia seronok kebaikan yang tak diketahui. So, dia seronok kalau lah selama ni dia belanja makan, tak ada orang tahu pun dia. Duduk belakang tabir. Tahu-tahu bila mati. Ataupun orang cerita. Tapi dia sendiri tak nak. Nah, upload jauh sekali lah. Memang tak nak lah. Ini upload Facebook. Saya tak katalah orang upload Facebook tu tak ikhlas. Bukan begitu. Saya kata segelintir manusia yang mereka suka menyembunyikan kebaikan. Sebagaimana segelintir yang suka berkongsi kebaikan. Dia sembunyi. Dan yang kesembilan, antara alamat taufik dia, bahawa dia membantu orang lain untuk menyebarkan kebaikan. Dia bantu orang lain. Dan Allah Ta'ala bantu dia. Bermula taufik tadi, Allah bantu dia untuk sebarkan kebaikan.
Dan dia juga mendorong orang lain untuk sebarkan kebaikan. Itu panggil dakwah berantai. Ini dakwah berantai. Dia macam tak, bukan setakat dia je. Bila Allah Ta'ala mudahkan dia untuk sebarkan kebaikan, dia mendorong orang lain juga untuk sebarkan kebaikan. Sebab itu apa pun kita buat hari ini, ia datang daripada taufik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kita ada sikap melihat diri kita lah yang menentukan kebaikan yang mana kita patut buat, atau kita merasakan kebaikan kita ini adalah jasa dan sumbangan kita, bukannya kurniaan dan taufik daripada Allah. Bahkan sampai peringkat natijah yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir ialah mereka mula merendah-rendahkan orang lain. Ni bila orang tu mendakwa kebaikan tu dia buat, bukan datang daripada taufik Allah, mereka mula membanding-bandingkan mereka dengan orang lain. Bahkan mereka sanggup banding dengan orang yang memang Allah dah muliakan, orang-orang soleh dan mukhlisin. Itu yang saya sebut hadis, orang-orang akhir datang melaknat orang awal. Kita orang khawarij, mereka punya ibadat banyak. Kurus kerana kuat puasa, lebam kerana kuat sujud. Tapi bila mereka, khawarij ini, antara kerosakan mereka, mereka mula memperkecilkan sahabat Rasulullah. Mereka kata sahabat Rasulullah tidak buat ibadat semacam kami. Mereka lupa dah kedudukan. Sebab itu mereka buat slogan untuk membunuh sahabat Rasulullah. Mereka bunuh. Mereka membunuh Ali bin Abi Talib. Cuba membunuh Amr bin Al-As. Cuba membunuh Muawiyah. Bahkan mereka buat kelompok untuk lawan dengan sahabat-sahabat Nabi. Kerana mereka menganggap sahabat Nabi tidak selevel mereka dalam ibadat, ketaatan. Bukan ilmu. Padahal sahabat Nabi ni dia dididik dengan tangan baginda SAW. Orang yang paling alim ialah sahabat. Walau sahabat tak karang kitab. Kalau ada orang hari ni karang kitab 400 buah, 500 buah. Jangan ingat dia lebih alim pada sahabat. Tidak mungkin. Tak mungkin. Sebab itu hati-hati daripada iktirat, tertipu. Dengan melihat orang yang karangannya beratus ribu. Lalu kita kata dia lebih alim pada sekian-sekian. Tidak. Ilmu kita tuan-tuan tak boleh banding dengan sahabat Nabi, tabi'in, tabi' tabi'in. Hari ini kalau kita mengaji tinggi pun ilmu kita tak boleh lawan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Tak boleh lawan. Saya lebih tahu pada Imam Syafi'i. Tak. Mereka kita ni bodoh diri sendiri. Membodohkan diri sendiri. Mereka berada pada level yang kita tak boleh tanding. Tak boleh tanding level mereka. Mereka berada pada level legend tersendiri, yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul. Mereka benar-benar hebat kerana ilmu mereka datang daripada taqwa. Dia bukan datang daripada copy paste. Dia bukan datang daripada cedok sana, cedok sini. Mereka, ilmu mereka daripada ilham yang Allah berikan pada mereka. Direct. Ilham mereka. Adab yang tinggi. Akhlak yang hebat. Kemuliaan yang tidak ada tara. Sebab itu orang faham benda ni, tak mungkin dia kata, saya lebih alim daripada Imam Syafi'i. Jauh sekali. Sebab itu kata-kata para ulama tadi, kita berwasangka baik. Kalau nampak zahirnya macam salah, maka perhati dia elok. Barangkali yang dimaksudkan begini, begini, begini. Begitu adab orang-orang akhir zaman yang berakhlak. Tapi orang yang kurang akhlak, ah, ni salah, salah, tak betul, tak betul. Kita dia betul. Cuba merendahkan mereka yang terdahulu pada kita, tidak. Kita tidak mungkin merendahkan orang terdahulu pada kita. Setiap mereka ada jasa. Setiap jasa mereka tidak mungkin kita lawan hari ini. Jasa di zaman mereka. Dan kita hari ini tuan-tuan bukan kerja kita nak banding-banding. Kita akan terus sibuk. Sebab itu para ulama menyebut 6 perkara yang menjadikan kita terhalang daripada taufik. 6 itu tanda kita mula tidak lagi dipeduli oleh Allah. Yang pertama kata ulama ialah mereka sibuk dengan nikmat tetapi lupa untuk bersyukur. Insyiraluka bin ni'mah an syukriha. Kita duk perbanyakkan nikmat tetapi lupa untuk bersyukur. Itu tanda orang ni mula tak ada taufik. Maksudnya, kalau saya perbanyakkan solat, saya duk hitung solat saya dah berapa ratus rakaat, tapi saya lupa bersyukur Allah yang beri saya kekuatan untuk bangun solat setiap rakaat. Saya lupa. Allah yang beri saya. Nikmat-nikmat yang ada pada saya hari ni, saya tidak akan membilang-bilangnya. Saya tak akan sibuk membilang. Kerana saya sibuk mensyukuri nikmat.
Tapi orang yang tak diberi taufik, dia duk bilang nikmat tapi dia lupa bersyukur. Yang kedua, kata ulama, mereka ni suka pada ilmu tetapi mereka lupa untuk beramal. Tanda tak dapat taufik dah tu. Memang suka pada ilmu tapi amal tak ada. Kalau cerita ilmu tu sebut kitab, cair kat mulut. Tapi amalannya, Masya Allah, kosong. Kosong nak suruh bangun subuh pun payah. Kita ni sibuk mengaji tapi amal tak ada. Amal kita kosong. Atau dengan kata lain, lemah. Dan yang ketiga, cepat melakukan dosa dan lambatkan taubat. Itu tanda orang tak dapat taufik. Dia bersegera pada dosa dan lambat bertaubat. Dan yang keempat ialah dia berbangga berkawan dengan orang soleh tapi tak pernah pun ikut orang soleh. Bangga. Jumpa ulama tu, selfie. Selfie gambar. Duduk. Nampak macam hebat. Tapi dia tak ada pun nak ikut ulama tu. Ilmu dia, takwa tak nak ikut. Ada orang yang tuan-tuan sekian, memang dia suka pada orang glamour, orang popular. Jadi PA, jadi HA ke apa pun sanggup mendampingi. Tapi kita sayang, kenapa dia tak dapat, tak ambil ilmu dia? Patut awak damping ulama, awak dapat banyak ilmu dia. Bukan awak ikut cari ibadat dia. Awak ikut cari-cari kebaikan. Tak, dia cuma nak tunjuk dia baik dengan fulan, bin fulan. Dia semua kenal. Tapi dia masih lagi belagak sombong. Ya, awak ulama yang awak kenal tu orang tak ada, orang yang tawaduk. Saya nampak awak ni sombong semacam. Maknanya orang ni, dia cuma ketika syok berkawan dengan orang soleh tapi tak ada watak dan akhlak orang soleh. Tok guru dia pun taklah cepat tuduh orang. Dia ni cepat lagi menuduh orang. Tok guru dia bersifat terbuka, tenang. Tu yang kita kata ada orang lebih sudu pada kuah. Tok guru sama tok guru okey je. Ni anak murid ni, duk entang tok guru ni, tunggu ni. Padahal dia berkawan dengan orang soleh. Oleh sebab itu, tuan-tuan sekalian, kita bila kawan, tujuannya kita nak ambil kebaikan dia. Kalau kita berkawan pula orang soleh, kita nak ambil takwa dia, kita nak ambil segala sulukiat, akhlak-akhlak baik dia. Sebab kita damping dia, kita nampak. Agak belajar. Sifat dia mudah bangun awal, misalnya kita pun nak bangun awal. Sifat dia mudah berzikir, dari mana buat dia, kita pun nak zikir. Sifatnya yang saya katakan suka membaca, kita pun nak ambil contoh suka membaca. Tok guru kita buat kitab, kita buat kitab dan buku catatan, tunjuk lebih lagi. Itu tanda orang yang bila buat macam tu, dia dapat hidayah atau taufik. Tapi tanda tak dapat taufik, dia memang seronok kawan orang yang hebat-hebat, tapi dia tak ada mengikutinya. Dan yang kelima, dunia sudah berpaling, dia masih kejar. Dunia pun tak nak dia ni, tapi dia kejar dunia. Macam kita sebut semalam. Kita nak kejar dunia. Lutut sakit, kaki sakit, nak main futsal semacam. Kita katakan awak ni dunia dah tak nak ke awak, awak kejar lagi. Dia main bola tu, bola pun dia tak pernah dapat. Tapi dia kejar je bola, tapi bola dia tak pernah dapat. Saya kalau main bola, kalau saya tak dapat bola, saya dah pencing awak lah. Kenapa? Dunia bola pun tak nak kat kita. Main badminton tebah pun tak kena badminton. Tapi nak main lagi, main. Ini perumpamaan. Dunia sudah berpaling dari dia, tapi dia masih nak dunia. Gigi dah tak ada, nak makan daging semacam. Dah tak ada gigi, tu yang lekat. Dia dah tak kuat, dia dah begitu. Tapi untuk dunia dia masih kejar. Walau dunia dah lagi daripada dia. Tak lagi. Yang keenam ialah akhirat datang, tapi dia tak peduli. Akhirat ni datang dekat dia ni. Tapi dia tak peduli akhirat tadi. Oh, ini memang betul tak dapat hidayah. Tak dapat taufik. Rumah dah tepi masjid. Rumah kadang dah tepi surau. Rumah dah dekat dengan tuan gurunya. Tapi dia tak ada pun nak bersungguh-sungguh nak belajar atau sebagainya. Tak ada. Akhirat dah terhidang depan dia. Mudah dari ni dia Facebook pun ada. Boleh jadi friend seramai mungkin ulama. Tak ada. Dia nak friend orang lain juga. Orang dia pun tak kenal. Orang tu pun tak kenal dia pun tak kenal. Dia pun tak, kita kata tak dapat manfaat. Tentang ini dengan Facebook kita. Biar kalau boleh friend kita ni semua ulama. Semua friend kita. Tuan-tuan boleh buat friend berapa? Saya nak buat friend saya 800. Baik, 800 tu biar separuh tu ulama. Separuh tu orang soleh belaka.
Jadi friend dia. Supaya kita dapat manfaat. Itu tanda kita nak akhirat. Ini friend kita habis selebriti kita follow. Dapat apa? Tak dapat apa pun. Tak dapat apa. Kerana itu bila akhirat dah datang pada kita, kita masih berpaling, itu tanda Tuhan tak nak beri taufik pada kita. Dengan umur tua yang saya dah sebut semalam, layak dah ke masjid. Masjid alu-alukan kita. Sila kita tempat lain, orang dah tak alu-alukan. Dan orang dah bercakap tentang husnul khatimah. Tapi kita dengan umur macam ni masih lagi tak nak. Dah tua, dah anak dah besar, umur 50, 60, 70. Tidak mahu lagi pada akhirat. Cenderung lagi berbalah dengan orang. Cenderung lagi untuk buat benda-benda duniawi. Walau dia tak layak, dia cuma layak untuk akhirat. Dia masih berpaling. Maka itu tanda ni. Kemudian kata Syam Abdul Qadir, celaka engkau. Kalau begitu watak kamu, kamu kena nangis. Nangis. Teruk. Teruk benar kamu ni. Dalam menganggap ibadat tu daripada kamu, bukan dari Allah. Lepas tu kamu banding pula dengan orang soleh dan kamu rasa kamu macam layak. Walau kamu tak layak pun. Kamu masih jauh. Sebab itu, lebih baik kamu menangiskan diri kamu. Biar sedar diri. Kita siapa? Kita baru nak start. Kita baru nak dapat petunjuk dari Allah. Kita dah sombong. Kita baru Allah pimpin ke arah akhirat. Kita dah rasa kita dah wali. Maka kita dengan mudah nak kutuk orang tu, nak kutuk orang ni. Tentang kita bukan pada umur untuk judge orang. Kita umur untuk judge diri kita. Kita pada bukan pada waktu untuk menghukum orang lain. Kita hari nak hukum diri kita. Kita bukan pada waktu nak rotan orang. Kita pada waktu nak rotan diri sendiri. Kita bukan waktu untuk ketawakan orang. Kita waktunya untuk kita tangisi diri kita sendiri. Tentang perjalanan ini perjalanan bersendirian. Yang orang sekeliling kita itu cuma kesibukan. Kalau kita tak peduli itu dan ini, kita lupa perjalanan diri kita. Yang akhirnya kita menuju pada kesunyian dan kecelakaan. Tetapi kita kat sini, kat dunia, nak baiki diri kita. Kita nak berbaloh dengan diri kita, kita bukan nak berbaloh dengan orang lain. Tetapi bodoh kalau kita nak baloh dengan orang lain. Belajar untuk berbaloh dengan diri sendiri yang cuba merosakkan kita. Ini nafsu kita yang cuba rosakkan kita. Ini syaitan kita yang cuba rosakkan kita. Ini ilham-ilham buruk yang cuba rosakkan kita. Maka kita nak berbaloh dengan diri kita hari ini. Diri kita yang tak nak bangun subuh, baloh dengan dia. Mana boleh tak ada bangun subuh? Bangun. Ni kalau tidur straight mati, apa cerita? Berbaloh dengan kita tak nak menuntut ilmu. Alah dah aku menuntut ilmu. Berbaloh. Kenapa pula malas? Bukankah ini pahala? Bukankah ini kebaikan? Malaikat datang, hampurkan saya. Ini amalan lebih baik daripada segala amalan-amalan sunat yang lain. Kita berbaloh ni. Jadi kita kata janganlah bagi duit-duit ke orang. Senang je orang lain dapat. Kita berbaloh. Kenapa pula? Ini kan sedekah. Kita dapat pahala. Ini simpanan kita di akhirat kelak. Lalu hidup kita tuan-tuan berlawan dengan diri kita. Maka kita berjaya. Ini hidup duk gaduh dengan orang lain. Berbaloh orang ni berbaloh. Paling teruk pula jenis berbaloh ulama. Dia itu cuma orang awal kerja nak berbaloh ulama. Ini orang-orang yang saya katakan merugikan diri sendiri. Lepas tu kata Syekh Abdul Qadir, menangislah diri kamu. Duduk fikir musibah kamu ini. Kamu sebenarnya terhijab dari Allah. Tentang tanda kita dihijab dari Allah, kita tak nampak diri kita dulu. Sebab orang yang nampak, yang dibuka hijab, dia nampak diri dia, maka dia nampak Allah. Sebab itu disebut dalam kalam ulama, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Orang yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Maksudnya tuan-tuan sekalian, kita tengok kita ni, kalau kita tak nampak kita ialah benda rosak yang perlu diperbaiki, benda buruk yang perlu diperbaharui, benda yang hancur yang perlu dibina kembali, maka kita akan terhijab dari Allah. Sebab itu orang yang nampak dirinya untuk baiki, mulakan dengan taubat, mulakan dengan penyesalan, bersungguh-sungguh beramal, bersungguh-sungguh mentaati Allah, barulah dia akan nampak Allah dengan sebenar. Tapi tak sibuk baiki diri, akhirnya dia nampak diri dia sempurna. Aneh ada orang tuan-tuan, semahyang pun tidak, mengaji agama pun tidak, tapi dia rasa dia lebih agama pada orang lain. Dia pula ajar ustaz-ustaz, ustaz jangan dakwah saya macam gini, ustaz dakwah lembut sikit. Dia pula ajar. Seolah dia tahu. Tak apalah saya macam gini pun, saya dengan Tuhan. Luar biasa kau ajarnya dengan Allah.
Tak hati-hati dengan orang yang hati-hati dalam keadaan kita rasa begitu. Cuma kata Syekh lagi, orang yang paling celaka yang tak tahu dirinya dihijab. Yang saya dah sebut tanda seorang itu dihijab oleh Allah, bahawa dia sendiri dihijab oleh dirinya untuk melihat kecacatannya. Lagi mana kita tak nampak diri kita cacat, kita akan dihijab. Tetapi bila kita nampak diri kita cacat, tak ada apa-apa, kosong, semuanya datang dari Allah, maka nampak kita Allah. Semua nikmat kita, sekecil-kecil nikmat sehingga sebesar yang kita nampak ini, semua datang daripada Allah. Kul kullum min indillah. Ini semua datang dari Allah. Hari ini kalau saya berkeluarga, ini datang nikmat dari Allah. Kalau hari ini Allah Ta'ala bagi saya celik, ini semua nikmat yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau hari ini saya boleh dengar, telinga saya berfungsi, ini daripada Allah. Kalau hari ini saya bekerja, dapat rezeki, ini dari Allah. Bukan dari saya, bukan saya bijak cari duit. Kalau hari ini saya ke laut, dapat ikan, dapat itu, dari ini rezeki dari Allah. Kalau hari ini datang customer, pelanggan pada saya, ini rezeki dari Allah, bukan saya bijak. Tuan-tuan, setiap kali kita melihat apa yang kita dapat, kita melihat Allah, maka kita tidak dihijab. Kerana itu mulut orang-orang bertakwa, bila setiap kali datang rezeki padanya, mereka berkata, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ungkapan itu adalah kunci kepada pintu yang menghijab kita dengan Allah. Ada beberapa tabir. Setengah ulama kata, antara kita dengan Allah ada 70 ribu tabir. Setengah mereka berkata, 70 ribu tabir. Dan setiap tabir itu ada kunci-kuncinya. Antara kuncinya ialah menyebut Alhamdulillah. Antara kuncinya menyebut Astaghfirullah. Antara kuncinya menyebut La hawla wa la quwwata illa billah. Ini semua kunci. Bila terbiasa kita menyebut, dia buka satu-satu. Antara kuncinya ialah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dia buka satu. Dia buka satu. Dia buka, dia buka. Bila kita dah terbiasa dengan segala zikir dan ingatan kita pada Allah dan ketaatan kita pada Allah, sehingga antara kita dengan Allah tak ada hijab. Sehingga dia benarkan kita melihat Allah pada hari akhirat kelak. Kerana Allah dah buka segala hijabnya. Aku memang dah dapat tengok. Sebab itu saya katakan, bila dapat nikmat, buka hijab tadi supaya kita tahu ini datang dari Allah, dengan menyebut Alhamdulillah. Dapat makanan, sedap tak sedap, nombor dua. Sebut dulu Alhamdulillah. Ini dapat makanan dan ngeluh, Allah sikitnya, oh tak sedap, buat apa macam ni. Dia punya ngeluh, makan tak lagi. Ngeluh, lepas tu dia tengok makanan sebelah pula, sana sedap lagi. Dan sebut dulu Alhamdulillah. Datang pelanggan dia tak ramai, pelanggan lain ramai. Sebut dulu Alhamdulillah, ini pembukanya. Alhamdulillah, ini ada pelanggan kita. Kita bawa Grab, kita bawa taksi. Sehari pusing-pusing bandar, dapat seorang pelanggan, Alhamdulillah. Dapat RM10 sehari, Alhamdulillah. Itu pembuka kunci untuk rezeki seterusnya. Dia tak mengeluh semacam. Padahal kalau dia mengeluh, dia dapat apa? Dia makin putus asa. Kemudian kata Syam Abdul Qadir, celaka engkau mana satu hatimu. Maksudnya, cuba kamu tengok diri kamu. Kalau kamu berlaku apa-apa, kamu ni balik pada siapa kalau berlaku apa-apa? Kamu balik pada makhluk ke? Ataupun kamu balik pada Allah? Realiti tuan-tuan, bila berlaku sesuatu pada kita, akhirnya kita akan balik pada Allah, suka atau tak suka. Yang taat pada Allah memang kembali pada Allah dengan suka. Yang tidak taat pada Allah ini, akhirnya terpaksa juga kembali. Bayangkan kalau orang tu terperangkap tengah lautan, jatuh. Mau atau tidak mau, dia mesti serahkan dirinya pada Allah. Bayangkan orang sakit yang doktor kata tak ada ubat. Maka mau tidak mau, dia berdoa dengan Allah. Tuan-tuan, Lenin yang menafikan ada Tuhan, komunis, waktu dia sakit pun dia minta tolong dengan Tuhan. Kata itu hakikat manusia. Mau atau tak mau, kamu akan kembali pada Allah. Kalau kita kembali pada Allah yang keadaan suka, untunglah kita. Tapi kembali pada Allah yang keadaan kita tak suka, maka tunggulah musibah yang lebih besar pada tu. Kemudian kata Syam Abdul Qadir, kebanyakan kamu ni bohong. Bohong munafik. Kalau kamu benar, aku sanggup jadi khadam kamu. Kamu bawa aku ke pasar, kamu jual aku pun aku tak kisah. Ataupun kamu buat mukatabah. Mukatabah ni buat satu kontrak. Kontrak dengan sesiapa untuk aku bekerja dengannya. Bagaimana aku tak boleh bayar kerja tadi, aku rela jadi hamba. Panggil mukatabah. Maksudnya kita terikat kontrak. Aku sanggup ikat diriku untuk berkhidmat ke mana-mana orang kalau dia tu orang benar pada Allah.
Tapi yang jelas ni kebanyakan kita ni banyak bohong. Munafik, sifat riak dan ujub. Yang bermasalah. Maka kamu ni kata Syamdul Qadir, dah macam kayu kering. Kayu yang disebut sebagai kayu rampung. Kayu dah lemau ni yang patut jadi kayu api lah. Nak buat rumah tak boleh, nak buat itu tak boleh. Ha, kayu api. Macam kita tuan-tuan bila roboh rumah. Dulu orang dulu kalau roboh rumah, dia pun akan susun. Mana kayu yang elok? So, kayu dah tak elok, tak boleh buat apa dah. Tak boleh nak adjust apa-apa. Bakar. Kata Syamdul Qadir, kamu jenis macam tu. Maksudnya, Syekh bercakap dengan anak-anak murid dia. Kamu ni ada masalah dalam mencari identiti Muslim kamu. Kamu ni ada masalah mencari identiti perhambaan kamu pada Allah. Kan itu kena baik. Tidak, kamu akan jadi kayu api yang dibakar. Yang ini kamu akan menjadi bahan bakar api neraka. Maka ini muhasabah untuk diri kita. Yang saya sebut kita bila belajar tasawuf ialah pukulan untuk diri sendiri. Tasawuf ialah ilmu cemeti untuk diri kita sendiri. Kita bukan nak cemetikan orang lain. Kita nak pukul diri kita. Sampai kita ngaku siapa kita. Dan kita dapat memperbaikinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.